Anda masih menyaksikan Fokus bersama saya, Janet Lee. Festival Ski Air Sulawesi Utara 2024 yang digelar di Pantai Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara memukau ribuan penonton. Puluhan atlet ski air Australia termasuk juara dunia ikut serta menampilkan atraksi yang mengundang decak kagum. Sorak-sorai penonton terdengar begitu Festival Ski Air Sulawesi Utara 2024 resmi digelar di Pantai Kawasan Megamas, Manado, Jumat sore. Begitu dibuka, penampilan para atlet ski air asal Australia ini langsung memukau penonton. Sedikitnya 20 atlet ski air Australia, dengan 4 diantaranya juara dunia, menampilkan serangkaian atraksi yang mengundang decak kagum. Berbagai gerakan variatif juga dilakukan, mulai dari gaya bebas, teknik salto, hingga bergu. Tak heran selain merasa terhibur, para wisatawan mengaku bangga gelaran olahraga air internasional digelar di Manado. Dan kegiatan ini bisa dilakukan di Manado dan pada saat ini juga bisa meningkatkan UMKM yang ada di pinggir pantai Bolivar. Festival Ski Air Sulawesi Utara 2024 ini berlangsung 3 hari hingga hari Minggu. Selain menjadi ajang olahraga yang menantang, kegiatan yang digelar Pemprov Sulawesi Utara ini merupakan bagian dari upaya memperkenalkan keindahan alam Bunaken. Yaya Piri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.